ketemu lagi di Uncle Toys. Jangan lupa ya guys, di like, share, dan subscribe, oke? Okay? Oke, okay, dadah. Ada ini. Oke guys ya, ketemu lagi di Uncle Toys. Kali ini kita akan unboxing dan review mainan Hot Wheels dari Happy Meal McDonald's. Ya guys ya, ini adalah namanya mobilnya Gazella Air Jump. Oke okay, ya. Ini dari McDonald's ya guys ya, dari Happy Meal. Kita langsung aja unboxing guys ya. Oke. Okay. Ya, susah yang pegang ini. Ada pegang sana. Bukan, ada pegang sana. Gini kayak gini pegang. Ujungnya. Ah ya. Ya ujungnya. Tarik. Pas susah deh sih ini. Ya guys, buka dulu guys. Nanti nggak bisa bukanya lagi. Harus dibuka guys ya. Tuh. Oke, keluarin mobilnya. Woi, apa itu dapatnya? Katanya. Oh, cuma gini doang. Oke, mobilnya dapatnya. Ini ada ininya nih. Apa nih? Ini dari lontar ya. Bisa apa? Lontar tuh. Bisa dilontar. Oh, coba lontarnya gimana emang? Lontarnya kayaknya gini. Gimana nggak bisa nggak lontar nih deh. Ini sih ambil dulu nih, ini apa sih, ambil dulu nih, ini ambil nih, buka dulu itu apa ini ya, ambil lihat ini ya. Ini mobilnya guys, mobilnya masih polos ya guys ya, dia ada stikernya, emang bisa dipasang stikernya mobilnya. Apa deh ininya. Apa adanya itu loh, itu masuk situ maksudnya. Jadi ini ceritanya, ini cara mainnya guys, ini ada bukunya, buku panduan. Gue itu sini buku panduan. Nih guys, sini dibuka dulu deh. Gua dulu gini. Buka. Bukan, bukan. Gini. Ini tuh dua. Tak dulu. Nah, gini, buka begini. Nah. Nih. Nih guys, ini cara mainnya gini guys. Nah, gitu deh pegangin. Jadi diluncurin ke bawah dari buku, pakai buku deh. Pakai buku. Nanti masuk ke sini nih. Kita apa gelas plastik, tapi itu bikin sendiri gelas plastiknya, kita harus punya sendiri, main sendiri gitu guys. Ini cuma contoh aja, saran aja, saran cara main. Iya. Oh, ini gak ada stikernya ya? Ini ada kok tuh. Oke. Ada stikernya buat di mobilnya, tapi nggak usah pakai stiker deh, bagus ini begini deh tuh. Mobil Hot Wheels bagus juga nih, pakai nggak usah pakai stiker juga udah keren kok. Cuma dia plastik ya guys ya, bukan diecast gitu ya. Kalau yang Hot Wheels yang dari aslinya kan dia diecast ya, kalau kita beli ya ini batu tiga dari McD, dia plastik. Tapi emang enakan plastik sebenarnya guys, karena kan untuk jatuhin ya Hot Wheels itu mainnya. Sini adalah tracknya. Sama ya udahnya, dapat segini ya, sama sama yang mana deh, sama ada yang gini dari Toyota, ini Nintendo. Oh iya ya, sama ya, ada yang sama ya, ban kayak gitu. Tracknya cuma kayak gini guys, jadi ini bisa disambungin dengan track yang aslinya guys ya, dengan track yang lainnya. Kalau kita punya tracknya, kita bisa gabungin nih guys ya. Dapetnya cuma dua ini aja guys. Ini stikernya guys ya. Tuh ya, semua sedikit sih stikernya, semua sedikit. Dan ini ada, di belakangnya ada panduan cara pasang stikernya guys. Oke okay. Guys, sampai situ aja udah kita review nih guys, kita unboxing. Dapatnya ini ya, Hot Wheels dari Happy Meal McDonald ya guys ya. Oke okay, guys, apa gimana lagi deh? Jangan lupa di apa? Iya. Di like, share dan bye-bye. Subscribe. Oke okay, guys, bye-bye. Bye.